Assalamualaikum, salam obeng. Kalau dilihat dari kondisi mesin atau kondisi gas-gasannya ini pengapian. Jadi coba kita cek apinya mulai dari bawah, dari spool, pulser, terus CDI dan kuil. Oke, kita ikuti terus. Baik, kita coba apa warna api kuil selanjutnya nanti CDI ya. Kita dari atas, dari bawah bisa, dari atas bisa. Oke. Mengenai api untuk kuil warna biru, cuman di sini masih ada ketidaknormalan. Hidup enggak, cuma gas ya. Oke, kita periksa dari CDI. Oke, kita pasang. Yang jelas dari CDI ada. Oke, kita periksa pusat yuk. Oke. Oke, normal. Untuk pulsa normal, kelihatan ya. Normal. Oke. Kita pasang lagi. Pulsa spool. Normal. Ini warna kuning. Normal juga. Normal juga. Oke. Mengenai massa, massa kita periksa juga. Hijau. Kita tempel di body. Ada ya? Ada ya? Oke. Oke. Massa dari CDI. Bisa juga. Oh, masa sekitar ada. Oke. Pulser. Pulser. Kabel pulser. Nyambung juga. Ini nyambung. Sama nyambung. Gini aja, kita di sini kan nggak ada aki, jadi sistem pengapian untuk GL Pro atau Mega Pro itu kan dia sistemnya DC, harus memakai aki kan. Jadi coba kita pakai aki, mudah-mudahan ada perubahan. Yang jelas untuk pengapian normal semua ya. Oke. Kita pasang aki. Thank you.
plus kita langsungkan di plus kita langsungkan di hot keep rock, yaitu warna merah. Oke, masa kita sambung di kabel masa hijau, langsung body bisa juga. Kesimpulannya, jika jenis motor pengapiannya jenis DC, minimal aki untuk penyeimbang, gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam obeng. Assalamualaikum. Jangan lupa. Enak lah ini. Cuma nikah.